Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita mampu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan ujian kepada kalian sedikit rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, kata Allah. Jadi adanya wabah virus corona yang menyebar di seluruh dunia hingga umat Islam mempengaruhi dampaknya terhadap fenomena saat ini, adanya pandemi COVID-19, di mana kita umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan memang tidak seperti hari-hari Ramadan sebelum-sebelumnya. Dulu kalau kita bisa menjalankan ibadah sholat tarawih di masjid secara berjamaah, kini anjurannya adalah sholat di rumah. Kalau dulu kita bisa bersilaturahim, berkunjung ke sanak saudara kita, handai tolan, teman sekerja, melaksanakan buka puasa bersama sebagaimana rutinitas sosial di kalangan masyarakat kita, anjurannya kini tidak boleh dilakukan pada saat pandemi ini muncul. Ini merupakan ujian yang datang dari Allah. Dan bagaimana akhirnya? Allah akan melihat akhirnya apakah hambanya ini dalam menghadapi ujian yang datang dari Allah ini disertai dengan kesabaran atau tidak. Wabashshiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sudah jelas di sini keterangannya bahwa Allah akan melihat ending daripada ujian yang diberikan olehnya adalah buah kesabaran yang datang dari hambanya. Maka saudaraku, sesungguhnya ujian itu Allah berikan kepada hambanya ada dua hal, yakni dengan cara diberikannya nikmat atau juga dengan cara diberikannya kesusahan dan kesedihan. Allah berikan kenikmatan kepada hambanya, tak lain juga itu merupakan ujian. Banyak orang yang diberikan harta berlimpah, jabatan yang tinggi, kedudukan, kehormatan di tengah strata sosial, ada yang kadang-kadang lupa dengan pemberian itu, sehingga jabatan, kedudukan, harta tidak digunakan untuk kebaikan, tidak digunakan ke jalan Allah, sehingga Allah murka, sehingga Allah marah. Itulah ujian. Kemudian ada juga Allah yang memberikan ujian kepada hambanya dengan kesusahan, seperti kelaparan, rasa takut, takut di tengah pandemi corona. Banyak umat Islam, orang-orang di sekeliling kita ketakutan dengan adanya virus corona ini. Maka buah kesabaran adalah kuncinya. Allah ingin melihat hambanya, hambanya mana yang betul-betul sabar dalam menghadapi ujian, mana yang betul-betul lalai dalam menghadapi ujian ini. Ingat, al-imtihanu yukramul mar'u au yuhanu, bahwa ujian itu bisa memuliakan seseorang dan juga bisa menghinakan seseorang. Bagaimana hambanya itu merespon daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita
termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan ujian dari Allah dengan kita menerima dengan sabar, dengan kita menerimanya dengan ikhlas dan bertawakal kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dengan seksama, bertadarus, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, kemudian kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Dan Allah janjikan akan ada sebuah kegembiraan, kebahagiaan bagi mereka orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Terima kasih. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.